Assalamualaikum. Salam jumpa lagi sahabat bersama Bude di sini, tentunya di channel Bude Enwin ya. Kali ini Bude ingin memperlihatkan ini semaian-semaian cabai rawit. Ini tanaman cabai rawit Bude ini sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih ini sudah subur-subur ditanam di pot besar. Ini sudah subur sekali. Banyak pemirsa yang menginginkan agar Bude itu menanam cabai rawit. Bude minta tolong dibuatkan tutorial menanam cabai rawit Bude gitu ya. Nah, kali ini Bude tanamkan cabai rawit. Nah, kebetulan ini Bude tanam di pot. Ini sisa-sisa di sebagian di sini dulu tomat, kemudian yang di sebelahnya ini cabai. Nah, bagaimana cara untuk menanam cabai yang baik dan benar? Nah, ini Bude buatkan contohnya, yaitu ini Bude sudah sediakan biji cabai. Nah, ini ya. Ini kalau Bude nanam itu tidak perlu untuk dikeringkan dulu, tidak perlu. Bude menanamnya itu langsung saja ya. Langsung saja di dalam pot, wadah pot sini. Nah, kita kerok-kerok seperti ini, kita gembur-gemburkan. Ya, kita gembur-gemburkan. Ya, kemudian kita ambil, kita sisihkan dulu untuk menimbunnya. Nah, ini kita kerok-kerok agar semuanya gembur tanahnya. Nah, ini kita tanamkan, kita taburkan di sini. Nah, kita langsung kerok-kerok gini aja. Kalau Bude menanam, Bude tidak menanamnya di polybag satu persatu, di wadah satu persatu, tidak ya, karena ribet sekali. Kalau untuk semaian tuh Bude menggunakan dengan cara seperti ini, langsung dikumpulkan jadi satu. Nanti kalau sudah besar, nah baru dipindahkan. Ini cabai rawit besar sekali ini cabainya ya, seperti cabai merah besar ya, padahal ini cabainya kecil. Ini cabai rawit. Kemudian ini Bude juga ada benih cabai ungu. Nah, ini yang Bude tanam ini adalah benih cabai ungu. Benih cabai ungu yang seperti ini yang Bude tanam. Makanya ini daunnya, batangnya berwarna ungu, berwarna gelap. Kalau cabai rawit berwarna hijau ya. Nah, ini cabai ungu, tidak apa-apa kita campur jadi satu di sini. Ya, seperti ini. Kita taburkan gini aja Bude kalau menanam ya. Bude menanamnya tidak perlu di jemur-jemur, dicuci-cuci, langsung saja kita dari buah segar. Ya, seperti ini. Ya, ini tampak sekali ya, biji-bijinya sudah berserakan di sini. Nah, cabai ungu ini kalau mentah dia berwarna ungu, kalau muda berwarna ungu, tapi kalau tua dia juga sudah bisa berubah warna merah seperti ini. Tapi buahnya gemuk-gemuk, pendek-pendek ya, beda dengan cabai rawit yang Jawa. Nah, ini cabai rawit Jawa ini panjang-panjang, tapi kalau dia muda dia berwarna putih, tapi kalau matang masak dia berwarna merah. Ini bedanya cabai rawit Jawa dengan cabai rawit ungu. Kalau cabai rawit ungu ini dahannya, batangnya ini berwarna ungu, pohonnya ini berwarna ungu. Nah, kemudian ini setelah ditanam, disemai seperti ini, kemudian ditabur atau ditimbun ya, ditimbun seperti ini ya. Nah, ditimbun seperti ini, kira-kira setebal 2 cm, 1 sampai 2 cm, agar nanti kalau di saat tumbuh dia perakarannya sudah kuat karena tertanam agak dalam. Ya, seperti ini. Kita timbun agak dalam, tidak apa-apa, dia mudah saja, dalam tempo kurang lebih 1 minggu dia sudah sprout, sudah tumbuh. Kemudian disiram. Ya, disiram secukupnya, pagi sore disiram. Nah, kemudian ini semaian yang sudah tumbuh ini sekitar kurang lebih 20 cm, antara 15 sampai 20 cm, ini segera kita pindahkan agar perakarannya lebih leluasa dan mudah cepat besar.
Kalau biji ditanam di pot besar seperti ini, ya toh, kemudian walaupun dalam jumlah banyak, kemudian sering dipupuk dan disiram dengan air nutrisi, maka dia akan cepat besar. Dalam tempo 1 bulan dia akan cepat meninggi. Beda kalau ditanam dengan wadah yang kecil-kecil. Wadah yang kecil-kecil dia akan lama pertumbuhannya. Kalau sudah tumbuh sekian, antara 20 cm, kita bisa ambil dan congkel. Nah, congkel mudah saja secara bersamaan, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, kita tinggal memisahkan akar-akarnya. Mudah saja. Kita tinggal memecah, membelahnya satu per satu. Ya, satu per satu seperti ini, tanpa tanahnya terburai. Ya, tanahnya ikut ya, ngumpul jadi satu seperti ini ya. Jadinya nanti dia tidak akan layu. Karena tanahnya juga gembur, tidak keras. Jadi waktu di saat diambil, mau diambil itu tanahnya disiram dulu. Nah, disiram dulu supaya mudah untuk mencabutnya. Kemudian kita pindahkan ke wadah, disediakan wadah yang lebih besar. Maksud Bude di gelas-gelas air mineral atau di polybag mini ya. Polybag mini ukuran 15-15 atau ukuran 12-15. Kita masukkan ke dalam sini. Isi polybag atau gelas mineral dengan tanah, kompos dan pupuk kandang, diisi separuh saja. Kemudian ini benihnya. Benih kemudian ditempelkan di sini lalu diuruk. Ya, ditimbun dengan tanah. Ya, seperti ini. Ya. Mudah saja, ini nanti tidak akan layu ya. Tidak akan layu karena dia waktu ditanam sudah membawa tanah. Kemudian ini dipindahkan lagi yang satunya. Nah, lakukan yang sama pada yang lainnya juga. Ditekan supaya agak padat, supaya dia agak kuat, supaya tidak lemah dan tidak mudah goyang. Ditekan. Ya, ini sudah tertanam semua, kemudian kita siram. Disiram yang kenyang ya, yang basah seperti ini. Nah, ini sudah 20 cm. Nah, untuk mendapatkan cabang yang banyak, ini sudah cukup untuk dipotes ya. Setinggi 20 cm, potes saja ujungnya. Dengan harapan akan menumbuhkan cabang-cabang yang banyak. Nah, ini sudah tumbuh tunas kecil. Di sini sudah tumbuh tunas kecil. Nah, ini juga sudah tumbuh daun. Ya, tumbuh tunas kecil, diharapkan nanti dia akan sama-sama tumbuh cabangnya secara serempak, secara bersamaan. Semua dipotes. Nah, ini semua dipotong. Yang besar-besar ini semua dipotong. Kalau yang kecil, yang kecil yang pendek jangan dulu ya. Nunggu kira-kira sekitar 15 sampai 20 cm. Di sini Bude sudah ada contoh yang sudah dipangkas dan menghasilkan pertumbuhan yang bagus. Ini hasil dipangkas, dipotong ujungnya. Ya, ujungnya ini dipotong ya. Kemudian dia sudah menghasilkan cabang-cabang yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cabang. Dia mendapatkan 6 cabang, kemudian di bagian atas ini pertumbuhannya masih kurang lebih sekitar 40 cm. Nah, kemudian di atasnya ini sudah dipotong lagi. Kemudian ini juga sudah dipotong lagi.
cabang-cabangnya masih 40 cm dipotong lagi, kemudian dia menghasilkan cabang lagi 2. Nah, ini juga menghasilkan cabang lagi 3. Yang lainnya menghasilkan cabang lagi 2 dan 3. Kemudian ini, nah, agar dia lebih lebat lagi dan pertumbuhannya juga bagus, rata, merata ya. Pertumbuhannya bagus merata. Ini sudah berbunga. Nah, di ujungnya sini sudah berbunga dan dia akan berbuah. Kalau masih kurang kompak, pertumbuhannya masih kurang sama, ini dipotes lagi ujungnya. Ya. Ujungnya dipotes lagi agar dia menghasilkan cabang lagi yang lebih banyak lagi dan nantinya akan menjadi rimbun seperti beringin. Ya. Ini lagi, ini sudah berbunga. Sementara yang di bagian bawah pertumbuhannya belum sampai meninggi, yang di atas sudah berbunga dari cabang 2, yang di atas sudah cabang 2 lagi dan berbunga. Ini dipotes saja semuanya, jangan sayang ya. Jangan sayang dengan bunganya. Nah, untuk menghasilkan percabangan yang lebih banyak lagi dan nantinya akan lebih rimbun. Untuk menanam cabai rawit dan cabai besar itu sama. Ya, sama, cara menanamnya pun juga sama. Nah, ini masih pendek sekitar 30 cm tapi buahnya, cabangnya banyak sekali. Ya, cabangnya banyak, masih pendek 30 cm dan buahnya lebat sekali. Nah, bisa dilihat ya, tampak ya. Ya, buahnya lebat sekali ya. Ini kebetulan cabai merah keriting. Nah, ini masih belum merah, masih hijau. Ini contoh buat kalian semua, Bude perlihatkan contohnya seperti ini kalau mau menanam cabai rawit atau cabai besar. Ya, sering-sering dipotes ya, kalau masih tingginya sekitar 40 cm sering-sering dipotes supaya dia menghasilkan percabangan yang lebih banyak lagi. Untuk pemupukan, berikan pupuk kandang dan pupuk NPK 1 minggu sekali secara bergantian ya. Pupuk kandang dan NPK 1 minggu sekali secara bergantian, jangan secara bersamaan. Kemudian untuk penyiramannya bisa didukung dengan POC, pupuk organik cair, yaitu yang bisa dibuat dari limbah sayuran dan buah-buahan yang di blender dan difermentasi, kemudian bisa disiramkan setiap harinya atau 2 hari sekali. Sehari pupuk cair, kemudian sehari air biasa. Kalau saat hujan tidak perlu disiram lagi. Demikianlah sobat cara kita menanam pohon cabai rawit. Semoga bermanfaat dan semoga Anda suka. Bila Anda suka dengan video Bude, tolong jangan lupa bantu sodako subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.